kita punya dari Predator 500cc untuk harganya lumayan terjangkau ya Sobat Bedilers. Itu nanti kalian juga sudah dapat full set dengan teleskop Discovery VTR 39x40. Untuk harganya hanya 3 jutaan saja. Dan kelengkapan yang Sobat Bedilers dapat nanti dapat tas ransel, peredam, magazin, teleskop Discovery VTR 39x40, mimis tes, STKS, dan juga surat kepolisian. Terus nih selanjutnya, nah selanjutnya ya Sobat Bedilers, saya juga punya bocap 460cc seperti ini. Warnanya full hitam ya Sobat Bedilers. Untuk harga promonya bocap Predator, dan itu untuk sasarannya berada di sana. Untuk jarak tembaknya ini kurang lebih di 25 meter. Dan ini unitnya juga mau dikirim ya, unit pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler semuanya, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel YouTube Yovanda Trisen. Mancap. Hari ini saya akan mengulas berbagai senapan angin yang lagi ready stock di toko kita ya Sobat Bedilers. Untuk yang pertama nih, kita punya dari Predator 500cc untuk harganya lumayan terjangkau ya Sobat Bedilers. Itu nanti kalian juga sudah dapat full set dengan teleskop Discovery VTR 39x40. Untuk harganya hanya 3 jutaan saja. Nah ini dia ya Sobat Bedilers, penampakan dari Predator 500cc laras 60. Untuk chambernya ini warna hitam, variasi warna merah ya Sobat Bedilers. Untuk warna merahnya terdapat di cincin laras, terus sambungan seperti ini, di ujung popor sama di set lever seperti ini ya. Dan untuk harga promo Predator 500cc laras 60 seperti ini, promonya ada di harga 3.800. Untuk kelengkapan yang Sobat Bedilers dapat nanti bisa dapetin tas, peredam, magazin, teleskop Discovery VTR 39x40, mimis tes, STKS, dan juga surat kepolisian. Promo yang kedua ada dari Predator 500cc laras 50 seperti ini. Untuk chambernya warna merah, larasnya bogel ya ini teman-teman. Larasnya panjangnya 50 cm, tabung Taiwan 500cc, popornya model maju mundur, model piton seperti ini ya. Untuk harga promo dari Predator 500cc laras 50 seperti ini, kita bandrol dengan harga 4.200.000. Dan untuk kelengkapan yang Sobat Bedilers dapat nanti sama ya, dapat tas, peredam, magazin, teleskop 39x40, mimis tes, STKS, dan juga surat kepolisian. Untuk teleskopnya seperti ini ya Sobat Bedilers. Seperti ini teleskop Discovery VTR 39x40. Lumayan sudah tahan getar ya. Dan selanjutnya masih dari Predator lagi ya. Untuk Predatornya ini yang laras 55 seperti ini. Ini chambernya warna krem. Untuk harga promonya ada di harga 3.900.000. Dan kelengkapan yang Sobat Bedilers dapat nanti dapat tas, peredam, magazin, teleskop 39x40, mimis tes, STKS, dan juga surat kepolisian. Ini yang dari sisi samping seperti ini. Untuk popornya menggunakan popor segitiga model maju mundur ya. Dan selanjutnya ini ada Predator dari Pajero Gun ya. Untuk yang Predator Pajero Gun ini ya Sobat Bedilers, pilihan larasnya itu mulai dari laras 50, 55, dan juga 60 seperti ini. Yang saya pegang ini laras 60 ya. Dan untuk OD-nya itu tersedia dua pilihan OD, ada OD 14 dan juga OD 16. Untuk harganya juga selisih 100.000 ya. Promo dari Predator Pajero Gun generasi kelima seperti ini ya. Ini yang standar.
tapi sudah memakai laras premium ya Sobat Pedealers. Dan Pajero Gun generasi kelima sekarang semuanya laras ya, sudah menggunakan laras premium dari Pajero Gun Barrel. Untuk OD-nya yang terpasang di sini laras 60 OD14 ya. Promonya ada di harga 7.600. Dan kelengkapan yang Sobat Bedealers dapat nanti bisa dapetin tas peredam Pajero Gun, kaos dari Pajero Gun, magazin CNC 16, magazin CNC isi 16 dari Pajero Gun, mimis tes premium yang cocok dengan unitnya, spare part, STKS dan juga surat kepolisian. Dan untuk pilihan chamber ya Sobat Bedealers, ini yang warna grey seperti ini ya. Dan untuk popornya ini bisa di apa itu namanya, bisa diganti. Semisal Sobat Pedealers mau yang warna hitam bisa ya. Nah, jadi nanti bisa ditukar. Ada juga yang warna merah ya Sobat Pedealers seperti ini. Ini popor lipat ya. Buat yang belum tahu spesifikasi dari Pajero Gun generasi kelima, bisa scroll video saya ke bawah ya, karena di sana saya sudah mengulas untuk spesifikasinya. Promonya ada di harga 7.600 ya Sobat Pedealers. Unitnya ini cocok sekali buat pecinta akurasi ya, pecinta akurasi jarak jauh. Karena unitnya ini cocok sekali dibuat akurasi jarak jauh, biasanya itu dibuat lomba ya. Yang order itu rata-rata buat lomba ya Sobat Bedealers. Atau biasanya itu dipakai untuk berburu burung belibis seperti ini. Dan di unitnya sini juga sudah dilengkapi dengan nomor seri. Ada juga Predator Pajero Gun yang sudah full upgrade ya Sobat Pedealers. Yang warna full hitam. Oh ya, nanti aja ya, mungkin ada di sekitar sana. Terus, oh di atas, ya ya. Terus selanjutnya nih kita ke bocap Pajero Gun generasi kelima. Untuk bocapnya ini stoknya juga semakin menipis ya. Jadi buat Sobat Pedealers yang kemarin sempat kehabisan unit Pajero Gun generasi kelima, buruan di order ya mumpung unitnya lagi ready stock. Ini yang warnanya full hitam bocap Pajero Gun ya. Untuk spesifikasinya sama ya Sobat Pedealers, bedanya hanya di popornya aja. Kalau yang bocap Pajero Gun generasi kelima ini dibanderol dengan harga promo 5.500. Ini chambernya yang warna full hitam. Untuk pilihan chambernya juga masih lumayan lengkap ya. Ada warna hitam, terus ini yang warna greynya seperti ini. Pakai popor lubang ya, ini warnanya coklat glossy. Ini yang chamber warna hitam juga seperti ini. Untuk harga promonya di bocap Pajero Gun generasi kelima masih sama ya, ada di harga 5.500. Terus ini yang chamber warna merahnya seperti ini. Oh ya, oh ini ya yang warnanya hitam, full hitamnya seperti ini ya Sobat Dealers. Kayak gini. Ini unit pesanan ya. Jadi buat Sobat Pedealers yang unitnya pengen di upgrade, ditambahin dengan regulator di spring Jerman seperti ini ya. Ini nanti Sobat Pedealers cukup tambah 1.200. Ini tapi unit pesanan ya, jadi nanti kalau Sobat Pedealers berminat ini nanti bisa dipasangkan dulu ya untuk regulatornya. Dan selanjutnya saya punya bocap FX, harga full setnya ya Sobat Dealers cukup 3 jutaan aja. Unitnya ini tersedia pilihan warna chamber yang ada warna hitam seperti ini. Bocap FX Crown ya Sobat Dealers.
Untuk harga promonya cukup Rp3.250.000 aja. Dan kelengkapan yang Sobat Bedilers dapat nanti dapat tas ransel, redam, magazin, teleskop, Discovery VTR 39x40, mimis tes, STKS, dan juga surat kepolisian. Terus selanjutnya, apalagi ya? Oh ya, yang ini. Terus selanjutnya ada unit yang paling banyak diminati ya Sobat Bedilers. Ada dari unit Marauder Marauder FX OD38 pengerjaan semi CNC ya. Seperti ini. Ini yang warnanya full hitam. Untuk pilihan popor ya Sobat Bedilers, tersedia pilihan warna popor klasik aja ya saat ini. Untuk yang lubangnya sudah habis. Yang lubang masih proses ya, jadi sekarang yang ready stock tinggal popor klasik. Dan untuk pilihan warnanya ada yang warna hitam, coklat natural, sama coklat tua. Dan harga promo dari Marauder FX OD38 pengerjaan semi CNC seperti ini dibanderol dengan harga promo Rp2.350.000 aja. Dan kalau nanti kalian tambah teleskop, cukup tambah teleskopnya di harga Rp250.000. Jadi total Rp2.600.000 itu nanti sudah termasuk teleskop Discovery VTR 39x40. Untuk yang Marauder, kita juga ada Marauder yang pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC ya Sobat Bedilers. Ini ada dari Marauder Wolverine OD38 seperti ini. Pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC, jadi lebih presisi dan lebih rapi lagi. Dan untuk harga promo Marauder Wolverine OD38 dibanderol dengan harga promo Rp2.400.000. Ini yang warna chambernya army seperti ini. Memakai untuk yang Wolverine ya. Ini yang Wolverine itu yang ready stock saat ini, popor klasik juga. Ada juga yang warna chambernya gold seperti ini ya. Harga promonya sama di Rp2.450.000 aja. Ini yang warnanya grey seperti ini ya. Terus selanjutnya ada gejluk PCP ya Sobat Bedilers. Gejluk PCP dari Escobar Air Rifle. Untuk pengisian anginnya ini dual power, jadi bisa digejlukan ke tanah atau juga bisa memakai pompa PCP dengan model drat. Dan untuk tarikannya ini 6-7 tarikan grendel ya. Yang ready stock saat ini OD22 aja. Untuk popornya coklat klasik seperti ini. Dan untuk harga promonya gejluk PCP Escobar Air Rifle OD22 laras 60 dibanderol dengan harga promo Rp1.900.000. Terus nih selanjutnya. Nah, selanjutnya ya Sobat Bedilers, saya juga punya bocap 460cc seperti ini. Warnanya full hitam ya Sobat Bedilers. Untuk harga promonya bocap Predator 460cc dibanderol dengan harga Rp4.200.000 aja. Dan untuk kelengkapan yang Sobat Bedilers dapat nanti dapat tas ransel, peredam, gantungan mimis, mimis tes, teleskop Discovery VTR 39x40, mimis tes, STKS, dan juga surat kepolisian. Untuk unitnya ini sisa satu aja ya Sobat Bedilers. Jadi buat Sobat Bedilers yang lagi cari unit bocap Predator 460cc warna full hitam, bisa langsung di order dari sekarang. Ada juga dari Predator, maksud saya, iya deh,
Predator OD38 ya, seperti ini. Ini laras 60, model popornya segitiga, model maju mundur ya sobat bedilers. Ini paling banyak diminati ya karena harganya yang cukup terjangkau. Ada di harga promo Rp2.950.000 aja. Seperti ini ya yang ada di rak seperti ini. Dan buat sobat bedilers yang berminat dengan unit yang saya promokan hari ini, bisa langsung hubungi nomor saya di bawah sini ya. Dan jangan lupa pembayaran menggunakan rekening dari perusahaan kita CV Trisen Indonesia. Banknya ada BRI dan juga BCA. Dan untuk sobat bedilers nih, saya akan ajak sobat bedilers jalan-jalan ke gudang sebelah ya. Di situ nanti saya akan perlihatkan sobat bedilers proses pemakingan, terus ada juga proses pengetesan. Langsung aja kita ke sana. Ayo sobat bedilers, sekarang kita intip ya proses pemakingannya. Ini kita sudah berada di gudang CV Trisen ya. Untuk gudangnya dan tokonya itu bersebelahan ya sobat bedilers, jadi nggak jadi satu. Ini yang sudah di packing kayu seperti ini ya. Jadi untuk cara pemesanan itu nanti sobat bedilers bisa langsung transfer ke rekening CV Trisen. Untuk ekspedisinya pakai ekspedisi JNT Kargo ya kalau langsung transfer. Tapi nanti kalau sobat bedilers COD itu nanti pakai ekspedisinya JNE atau pos ekonomi ya sobat bedilers. Terus ini yang mau di packing kayu seperti ini. Nah, sekarang kita ke belakang ya untuk intip proses packing kayunya seperti apa. Ini ya sobat bedilers, waktu proses packing kayunya, pembuatan packing kayu. Terus ini masnya yang bagian setting ya, setting unit atau setting akurasi sebelum dikirim gitu ya. Jadi nanti setiap pengiriman unitnya selalu kita tes akurasikan dulu supaya enak ya, waktu sampai itu enggak sampai ada kendala gitu ya. Jadi masnya itu yang biasa ngecek unit sebelum dikirim gitu. Dan itu untuk sasarannya berada di sana. Untuk jarak tembaknya ini kurang lebih di 25 meter. Dan ini unitnya juga mau dikirim ya, unit pesanan. Jadi buat sobat bedilers yang berminat dengan unit-unit yang ada di CV Trisen Indonesia, bisa langsung hubungi nomor admin kita yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa pembayaran menggunakan rekening dari CV Trisen Indonesia. Tunggu apa lagi? Segera miliki produk dari CV Trisen Indonesia dan rasakan sensasi menembak yang tak terlupakan. Untuk saat ini sekian dulu ya sobat bedilers. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye, salam satu laras.